Live Sosial Dalam Awan 7.45, pengusaha teksi merayu agar kerajaan teruskan penetapan kadar tambang baru. Rayuan dibuat Presiden Pertubuhan Pemandu dan Pengusaha Teksi Limousin dan Kereta Sewa Malaysia, Muhammad Syaril Abdul Aziz. Rayuan itu dikemukakannya dalam satu sidang media di Ibu Negara pada Isnin. Rayuan ini kami mohon kepada kerajaan kena pertimbangkannya, khusus kepada teksi. Kalau yang lain dia nak tangguh, tangguhlah. Tapi untuk teksi, saya nak maklumkan perkhidmatan kami adalah pintu ke pintu. Dalam erti kata, maksudnya keperluan ini hanya pada golongan yang tertentu yang memerlukan perkhidmatan kami. Tambah Syahrir, kajian Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD jelas menunjukkan wujud peningkatan kos yang selama ini diserap pengusaha teksi. SPAD pun saya dapat tahu kata dia akan akur arahan kabinet melalui media masa, melalui berita, ya. Tapi arahan resmi mengatakan ditangguh, saya masih tak dapat lagi. Minggu lalu, pengerusi SPAD Tan Sri Said Hamid Alba mengumumkan penetapan tambang teksi baru berkuat kuasa serta merta. Begitupun dua hari selepas pengumuman itu dibuat, kabinet mengarahkan penetapan tambang baru itu ditangguhkan atas sebab masa yang tidak sesuai.